Nama selebgram Rachel Fenya belakangan tengah menjadi sorotan publik lantaran kabur saat menjalani karantina. Dirinya pun menjalani pemeriksaan pada Kamis lalu. Namun diketahui, usai menjalani pemeriksaan tersebut, akun Instagram Rachel mendadak menghilang. Rachel Fenya akhir-akhir ini menjadi sorotan publik lantaran kabur saat menjalani karantina usai berpergian ke Amerika. Menurut penuturannya di kanal YouTube Boy William, ia mengaku tak menjalani karantina sama sekali. Tak sendiri, sang kekasih serta manajer perempuannya juga terseret dalam kasus tersebut. Kemudian terkait itu, Rachel Fenya telah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya Kamis 21 Oktober 2021. Namun, saat ditelusuri pada Jumat 22 Oktober 2021, akun Instagram @rachelfenya tiba-tiba hilang. Padahal sebelumnya Instagram dengan jutaan pengikut itu masih bisa diakses. Ketika mencari Instagram Rachel Fenya, pihak Instagram menyatakan halaman tidak tersedia. Perihal temuan tersebut, terdapat kemungkinan yakni akun Instagram sedang dinonaktifkan atau dilaporkan. Namun hingga saat ini belum ada klarifikasi mengenai akun Instagram dari pihak Rachel Fenya. Tetapi seiring adanya kasus tersebut, warganet menyuarakan agar melaporkan Instagram sang selebgram. Meski begitu, akun Instagram milik sang kekasih hingga berita ini diturunkan masih tersedia. Walaupun penandaan Instagram Rachel Fenya di foto yang diunggah Salim ikut terhapus. Begitu pula dengan akun Instagram manajer sang selebgram Maulida Hairunisa. Saat ditelusuri, akun dengan nama pengguna @maudiwartabon masih bisa diakses. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.